Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dia Travel dan juga sahabat Al-Quran semua. Sekarang saya berada di depan, tepatnya depan Masjid Nabawi atau yang berada di kota Madinah. Dan kalau teman-teman pernah tahu atau juga mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, ketika nanti ke kota Madinah, teman-teman bisa lihat di belakang saya ada yang berwarna hijau, yaitu kubah hijau ya. Nah, itu sebagai tanda bahwasanya di bawahnya, kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya raudhah. Nah, kalau dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ma baina baiti wa minbari raudhatun ila raudhatul jannah. Nah, jadi di antara rumahku dan mimbar, kata Rasulullah, ada taman, yaitu dari tamannya surga. Nah, di bawah itulah yang disebut dengan raudhah, di mana para jamaah sekalian banyak sekali yang ingin mendapatkan tempat di situ untuk berdoa dan juga tentunya untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dan bagi mereka yang berazam dan ingin ke situ, tentunya insya Allah akan mendapatkannya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu nih, jadi tanda bahwasanya di mana letak di raudhah, yaitu di bawah dari kubah hijau tersebut ya. Ini pagi sekitar jam 7 kurang ya. Kita bisa lihat bagaimana indahnya matahari menyinari yang tersemburat dengan payung-payung besar yang berada di dekat dengan makam Baqi.